Oke, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan tampilkan hasil dari pengecetan pada project NMAX di video yang kemarin. Rail memakai 6300. Ini dalam kondisi hujan ya. Ini dalam kondisi hujan gerimis. Seminggu nggak ada panas. Kelebihan dari 6300 clear coat. Ya. Satu terakan di luar. Kondisi hujan, cuaca drop atau sama sekali nggak ada panas seharian. Ini kelebihan dari 6300, jadinya aman, dua layer, spek spregan F75, terus ampuran thinner 0,8, nggak sampai 0,5, untuk mengurangi resiko ngembun. Ini layer kedua, jarak kita atur, karena cuacanya yang sangat dingin. Jarak kita atur, terus ketebalan juga kita atur, jadi clearnya kental saja, anginnya agak deras tapi dari kejauhan kita nyemprotnya, dan hanya dua layer ini sudah menutup grafisnya kalau kentalnya terlalu kental. 6300 hanya saya seperkan dua layer karena permintaannya ya standar guys, jadi harganya atau budget IDR-nya untuk NMAX ini habisnya estimasi kemarin sampai peleng dengan box ABS-nya 1,2. Jadi 1,2 itu full firing ABS untuk warna merah dan hitam yang kita airbrush bersama dengan peleng itu di tempat saya habisnya 1,2. Jadi 1.200 memakai clear yang medium tapi hanya dua layer. Dan di sini juga ada beberapa hasil pengerjaan selama beberapa hari ini, diantaranya ada satu motor NMAX yang paling baru sendiri. Oke, di balik project motor ini mungkin sekilas motor ini akan kelihatan sangat biasa sekali, sama seperti halnya motor-motor standar pabrikan pada umumnya. Dan bahkan belum ada satu variasi apapun yang dipasang di sini. Jadi mulai variasi untuk baut, terus spion, terus knalpot belum ada memang. Cuman kalau kita amati detail di sini, motor ini di balik kisah motor ini ada yang istimewa banget, guys. Jadi mulai dari fairing bawahnya windshield ini sudah kita ubah dari warna standarnya warna putih, kita ubah dengan cat black mica warna hitam metalik. Black mica produknya dari Belcoat. Dan untuk bagian bawah lampunya, janggutnya, orang sini bilangnya, ini juga sudah kita ubah warna hitam black mica juga. Dan untuk warna dashboard ini sudah kita cat juga kemarin. Kita menggunakan cat black dupe produknya dari Belcoat juga. Dan untuk PP primernya memang kita memakai produk lain. Kemarin dari aerosol PP primernya di ton premium. Terus untuk pelengnya memakai cat silver gramet produknya dari di ton premium kemarin. Saya tampilkan video motor ini bukan karena motor baru dicat, karena bahan yang dipakai di sini sangat istimewa banget guys. Mulai dari
cat putihnya ini cat jenis bio, dan cara untuk mengaplikasikannya nanti saya jelaskan setelah season ini. Jadi ini catnya cat bio, terus siraliknya pun kita juga pakai siralik bio, guys. Jadinya siraliknya ini nggak sama seperti halnya motor yang keluaran dari dealer pada umumnya. Jadi di sini saya memakai siralik warna hijau. Ini memang permintaan orangnya, dikarenakan di sini permintaan motor NMAX yang baru ini sangat banyak dan banyak persamaannya di jalan. Jadi yang punya ini minta dibuat beda dengan motor lainnya, dan di situ tantangan terbesarnya, guys. Jadi motor masih baru, keadaannya masih kisaran 2 bulan, langsung kita obrak-abrik. Dan untuk cara mengaplikasikan siraliknya, ya mungkin bagi kawan-kawan yang belum pernah mengaplikasikan, di sini saya akan berbagi tipsnya. Kan kelebihan epoksi ini yang cepat kering, guys. Dan ada beberapa bagian fairing atau panel yang saya epoksi full karena warna awalnya nggak sama dengan yang lainnya, guys. Dan berikutnya setelah epoksi ini selesai, ya langsung saja kita tungguin 30 menit, kita langsung bisa melakukan penyandingan, baik itu kita amplas dengan metode cara pengamplasan kering maupun amplas basah, tentunya dengan memakai grit yang halus. Bisa menggunakan amplas grit 400 maupun amplas grit 600. Oke, ini medianya setelah epoksinya kering. Jadi setelah kurang lebih 30 menit kemudian, kawan-kawan bisa langsung menyanding seperti biasanya dengan amplas 400 atau 600, tergantung dari tingkat kekasaran. Jadi untuk tingkat kekasaran epoksi ini sebenarnya tergantung dari kental dan encernya waktu pencampurannya, guys, atau komposisinya. Jadi semisal thinernya sedikit, ya otomatis kental, hasilnya kasar. Dan itu memerlukan amplas yang gridnya agak kasar, seperti halnya 360 atau 400. Tapi kalau semisal thinernya encer, ya tentunya hasilnya halus dan mulus. Dan semisal kita melakukan sandingnya kering seperti gini tanpa air dan sabun pun juga bisa. Dan saran saya ini hanya untuk media-media yang masih original, dikarenakan barangnya sudah atau medianya sudah mulus duluan. Terus mengenai bahan, rencananya ini emang kita cat dengan width 51015D PU base coat, produknya dari Delcoat Pine, jenis PU. Ini emang permintaannya orangnya istimewa, guys, dikarenakan ya menyesuaikan dengan motornya. Masa motornya harganya 30 juta lebih, catnya cuma cat NC, kan ya nyesel, guys. Dan untuk perbandingan antara thinner dan cat putihnya, biasanya kalau cat PU saya menggunakan perbandingan 1:1 juga. Terus untuk teksturnya, ya jenis PU ya seperti gini, guys. Putihnya pekat, softnya dapat, catnya ini kental. Jadinya nggak seperti cat NC yang cenderung ngambang atau kayak apa ya lah istilahnya, transparan. Jadi dia lebih padat teksturnya.
Oke, untuk mengaplikasikannya, dua layer tipis-tipis dan hati-hati banget. Dan saran saya untuk cat putih ini, lakukan penyemprotannya di dalam ruangan. Jadinya jangan sampai di luar ruangan seperti gini, karena ini hanya untuk sampel atau contoh ke kawan-kawan. Lakukan di dalam ruangan atau minimal pada ruangan yang tertutup atapnya atau beratap, maksud saya beratap. Terus kalau semisal samping-sampingnya berdebu ya sebaiknya disiram dulu aja, karena ini sangat rawan banget dengan debu dari pasir, tanah maupun lain-lain sebagainya. Oke, satu layer. Berikutnya layer kedua. Jadi untuk memanajemen waktu pengaplikasiannya ya estafet saja guys. Jadi semisal satu motor ini terdiri dari beberapa part ya, kita rolling atau estafet, kerjanya sudah pas. Jadi misal satu layer kita diamkan untuk mengerjakan layer yang lainnya. Tentunya yang layer pertama lagi, yang pertama tadi sudah kering duluan. Oke, langsung saja kita diamkan. Saya hanya nyoba tiga media ini di luar, karena ini pertaruhan guys. Kalau dikerjakan di luar, pertaruhannya besar, soalnya yang punya juga sultan guys. Tentunya ya bukan Sultan Hasanuddin lah, dulu belum pakai NMAX. Ini kondisinya setelah kita cat piu seperti gini guys. Jadinya warnanya ngedup seperti gini. Jadi jangan kaget kalau cat jenis piu memang begini, tapi untuk dilihat sekilas kalau belum dikelir dari tingkat kepadatannya ya lebih padat. Ini proyek selanjutnya atau langkah selanjutnya, kita aplikasikan warna siraliknya. Oke, berikutnya kita aplikasikan warna siraliknya. Dan di sini saya kebetulan memakai warna siralik hijau atau siralik warna hijau dari jenis piu. Dan untuk perbandingan tinernya yang saya pakai biasanya 1:1.2 atau 1.5 guys. Jadinya agak encer sedikit. Dan resepnya untuk menyemprotkan media putih dilapis dengan warna siralik adalah, untuk warna siraliknya usahakan oplos dalam satu tempat atau satu wadah yang besar, diperkirakan nanti cukup untuk melapisi keseluruhan dari media bodi motor yang mau kita repaint. Ini kurang lebih seperti halnya cara ketika kita mengaplikasikan warna candy tone. Dan untuk tekanan angin yang dipakai, sebenarnya tergantung dari ukuran spray gun yang kita pakai. Yang penting angin yang keluar stabil. Jadi semisal stabilnya di kisaran 40 ya harus stabil di 40 terus. Jadi jangan naik, jangan turun, supaya untuk mendapatkan tingkat kerataan siralik yang bagus. Dan lakukan penyemprotannya ini pada minimal media yang tertutup guys, tertutup atapnya, jangan sampai terbuka, karena warna putih ini sangat rawan banget dengan kotoran. Dan untuk motor ini dikarenakan spesial banget permintaan dari orangnya, kemarin kita memakai clear HS yang tipe 2100 perbandingan 2:1 dan thinner 0,8. Dan untuk budgetnya ya memang beda banget. Untuk NMAX yang ini putih polos sampai peleng, media ABS sama plastiknya ini kemarin di tempat saya habisnya 1.600.000 guys. Dikarenakan cat yang dipakainya PU dan clear yang dipakainya pun juga clear yang tipe HS. Dan ini tentunya beda dengan motor NMAX yang di slide sebelumnya atau di video yang depan tadi, cuman yang mana hanya cuman habis 1.200.000 sudah sama pelengnya. Ini yang membedakan antara cat yang berkelas dan cat yang biasa atau medium. Ini kemarin ada yang komen di video sebelumnya, katanya clear 2100 nya kok diaplikasikan bintik.
Untuk bintik ini saya sudah sering jelaskan di beberapa video-video yang sebelumnya. Untuk tipe-tipe HS, baik itu di luar produknya Philco seperti Hardwheel atau Seeker atau Spice atau Green Gun, kalau untuk clear HS ini jangan langsung dipanaskan. Jadi jangan langsung dipanaskan, setelah layer pertama langsung saja dimasukkan kipas angin. Selain itu, faktor bintik ini bisa juga dari kebanyakan hardener atau mungkin kebanyakan thinner, dan juga ketebalan layer pada penyemprotannya. Dan terkadang tips yang saya tahu dari para tukang cat lainnya, biasanya kalau tukang cat ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal, biasanya HS ini hanya diaplikasikan satu layer, guys. Jadi pertama kita pakai clear yang biasa dulu, bisa juga NC, clear NC, ataupun juga bisa clear PU tapi yang tipe biasa, yang kita tebali langsung 2 kali atau 3 kali aman. Kemudian kita diamkan 5 atau 6 hari paling enggak, baru diamplas ulang, terus di clear tipe HS, bisa dari merek apapun, itu hanya satu layer. Ini untuk manajemen bahan, satu juga duanya hasilnya pun juga enggak jauh beda dengan tipe HS yang langsung kita aplikasikan tebal, dan resiko untuk bintiknya jauh lebih kecil. Itu kuncinya jika kita memakai clear tipe HS. Tapi kalau untuk produk dari Philco, insya Allah semuanya aman, mau ditebali langsung atau enggak, asal komposisinya pas dan trik baca cuaca atau baca situasinya pas, ya. Untuk resiko bintik ini sangat kecil sekali, karena saya sudah sering berkali-kali, dan saya juga pernah bahas itu di video sebelumnya atau video yang terdahulu tentang battle dengan produk lain. Silakan digali. Dan juga ada beberapa motor matic yang saya deko polosan, dan mungkin siapa tahu mungkin ada kawan-kawan yang permintaan warnanya sama dengan yang saya kerjakan, dan siapa tahu bisa juga dijadikan inspirasi bagi kawan-kawan. Jadi kita nggak menggunakan cat aerosol ataupun nggak beli jadi oplosan. Saya mixing, siapa tahu ini juga bermanfaat. Untuk cara mixingnya, kemarin yang saya gunakan Silver 1E7, terus Brilliant Gold, produk yang dari Philco. Ini kalau nggak salah perbandingannya 1:1 kemarin. Terus saya tambah sedikit aja warna hitam dan warna merah. Warna merahnya memang di luar dari Philco. Kemarin kita pakai aerosol yang kayak ditun merah. Ini untuk mendapatkan efek warna merahnya. Dan untuk clearnya saya, karena ini permintaannya juga medium, jadi nggak harga standar. Ini kemarin budgetnya habis sekitar 800 full set. Karena medium, kalau harga biasa kan cuma 600 aja full set ABS loh ya. Full set ABS. Ini kemarin pakai clear 6300 juga. 6300 saya aplikasikan 2 layer. Ini warnanya hijau toska, tapi kita op. Komposisikan dengan sedikit candy tone biru, terus ditambah ungu sedikit. Jadinya ini kalau kelihatannya memang hijau, tapi ada agak ketoska, hijau-hijau toska tapi metalik. Dan untuk clearnya di sini saya memakai clear 4100 untuk thinnernya saya memakai slow dry, karena
di sini kondisinya kemarin ekstrim banget, jadi selama seminggu itu hujan. Jadi saya pakai slow dry. Untuk triknya sama, jadi setelah saya semprotkan kemudian langsung saya kipas angin karena kondisinya sangat drop banget cuacanya. Dan saya nggak pakai trik direbus atau air, saya rebus dengan air clearnya, tapi langsung saya aplikasikan, ternyata ya aman saja. Seketika kondisi drop, kita aplikasikan 4100 dengan thinner slow dry. Oke, sekian dari saya Coli Airbrush, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan siapa tahu bisa menjadikan inspirasi bagi semua kawan-kawan setia di channel YouTube Coli Airbrush. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. See you.